Pemirsa, setelah diresmikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir, lokasi Masjid Al-Kamil dan Menara Kujang sepasang langsung diserbu ribuan pengunjung. Mereka datang dari berbagai daerah dan penasaran untuk menyaksikan kemegahan Menara Kujang dan Masjid Al-Kamil. Peresmian Menara Kujang sepasang dan Masjid Al-Kamil yang dilaksanakan di wilayah kawasan ekonomi kreatif Jati Gede, Kabupaten Sumedang merupakan momen yang ditunggu oleh masyarakat. Mereka berbondong-bondong datang ingin menyaksikan kemegahan Menara Kujang dan Masjid Al-Kamil. Sejumlah warga Sumedang mengaku sangat senang bisa datang ke lokasi. Warga Sumedang mengaku bangga dengan dibangunnya Menara Kujang sepasang dan Masjid Al-Kamil di Kabupaten Sumedang. Pasalnya dengan dibangunnya Menara Kujang beserta masjid tersebut, Kabupaten Sumedang bisa menjadi tujuan wisata dan mengangkat perekonomian masyarakat di sekitarnya. Alhamdulillah ya, seru banget tadi diresmikan oleh Pak Gubernur. Ada balon-balon yang keluar diresmikan, ada tari ubul, ada tari kujang sapasang juga, ada pencak silat. Luar biasa seru ya di Sumedang ternyata diresmikan ini kujang sapasangnya. Harapannya tadi yang dikatakan oleh Pak Gubernur akan ada museum kujang-kujang. Nanti saya datang ke sini lagi untuk melihat senjata Jawa Barat, kujang-kujang yang nanti akan dipajang di kujang sapasang ini. Aku sebagai orang Sumedang asli USA, orang Sumedang asli sangat bangga karena sekarang Sumedang luar biasa, dan hari ini peresmian Menara Kujang sepasang ini menandakan bahwa destinasi pariwisata di Sumedang ini semakin luar biasa dan berharap bisa menjadi destinasi pariwisata internasional. Karena kalau kata kayak Emil bilang ya, mau lihat patung Liberty nggak usah jauh-jauh ke New York, tinggal datang aja ke Sumedang. Sumedang punya Menara Kujang sepasang. Sementara itu, warga asal Garut, Danti Sudanti, menyarankan agar fasilitas yang sudah ada ditambah dan dijaga sebaik-baiknya. Pasalnya, tempat ini sangat bagus untuk berwisata bersama keluarga. Kalau bagi saya mah ya, sangat gembira, senang gitu. Dengan kedatangan Bapak Gubernur ya, yang tidak disangka-sangka, ibu tadinya kan nggak tahu ada pembukaan ini. Tiba-tiba diajak sama rombongan dari Malangbong, semua dari Malangbong, tetangga, RT, RW semua pada kesini mau melihat, terutama ini ya peresmian. Terus mau ketemu Bapak Gubernur. Diki Guntara, Bandung TV.